لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده حضرين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran. Pada kesempatan ini kita mulai dari belakang ya, surah Al-Mu'awwidzatain, yakni surah Al-Falaq. Jika memungkinkan nanti kita lanjutkan pada surah An-Nas ya. Surah Al-Mu'awwidzatain, dua surat pelindung. Jadi dua surat ini disebut dua surat pelindung. Terkadang juga surat Al-Ikhlas masuk disamakan ya. Jadi disebutnya Al-Mu'awwidzat, surat-surat pelindung, yakni Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Terkadang juga Al-Mu'awwidzatain, dua surat pelindung, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat ini turun dikarenakan ya ada asbabun nuzul, ya riwayat sahih dari Sahih Bukhari yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu terkena sihir dari seorang Yahudi bernama Labid bin Aksom. Ya, beliau terkena sihir seakan-akan beliau telah mendatangi istri-istri beliau, akan tetapi ternyata itu hanya khayalan beliau saja ya, dikarenakan beliau terkena sihir. Ada sebagian orang yang menganggap mana mungkin Nabi terkena sihir, karena Nabi itu masum, terjaga ya. Maka bisa kita katakan bahwa masumnya Nabi itu tidak ada kaitannya dengan sihir. Masumnya Nabi itu kaitannya dengan dosa, beliau itu terjaga dari dosa. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad itu terkena sihir, karena beliau kan menerima wahyu. Bagaimana mungkin orang yang menerima sihir itu bisa menyampaikan wahyu? Dan ini juga tidak ada kaitannya dengan wahyu. Ya, biasanya beliau itu, di samping beliau adalah seorang nabi utusan Allah yang membawa risalah, beliau pun seorang manusia yang pasti atau sifat-sifat kemanusiaannya ada. Ya, beliau sakit, ya, beliau makan, minum dan seterusnya, sifat kemanusiaan. Dan salah satu bantahan terhadap bahwasanya tidak mungkin Nabi terkena sihir itu, yakni Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu juga terkena sihir ketika beliau alaihissalam berdua dengan para ahli sihirnya Fir'aun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qalu ya Musa inna antulka wa inna annakuna awwala man alqa. Setelah mereka berkumpul ya, mereka berkata, "Hei Musa, pilih apakah kamu yang melemparkan dulu atau kami dulu yang melemparkan?" Maka Nabi Musa menjawab, "Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a." Berkata Musa, silakan kamu sekalian yang melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Jadi ketika berdua ya, ditawari siapa dulu, Musa atau kamu ya, atau kami. Kemudian kata Musa, kamu dulu melemparkan. Maka Nabi Musa alaihissalam terkena sihirnya, seakan-akan tali yang dilempar, tongkat yang dilempar itu bergerak seperti ular ya. Padahal ya, di dalam tafsir-tafsir ya dijelaskan bahwa benda itu tidak bergerak, karena tingkatan paling tinggi sihir ya, ketika itu trennya itu sihir, tingkatan paling tinggi sihir itu hanya bisa mengelabui saja, tidak bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain ya, seperti ular. Akan tetapi orang-orang yang menyaksikan itu, melihatnya, menyaksikannya itu seakan-akan ular, termasuk Nabi Musa alaihissalam.
fa'aujasa fi nafsihi khifata Musa. Maka ya, Musa merasa takut dalam hatinya. Sifat manusia takut ya. Ia berubah ya, menjadi ular. Maka kata Allah Subhanahu wa taala difirmankan kepada Nabi Musa, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Kami firmankan kepada Musa, "Jangan takut Musa. Innaka antal a'la. Sesungguhnya engkau adalah yang paling tinggi, yang paling unggul di sini. Kamu akan menang." Ya. Ya, setelah ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi Musa yang sedang melemparkan, maka seketika semua benda-benda yang dilemparkan oleh para penyihir itu dilahapnya oleh ular yang berubah ya. Para penyihir melihat ini bukan sihir, karena sihir yang mereka lakukan ini yang sudah tertinggi ya, yang bisa mengelabui saja, tidak bisa merubah. Akan tetapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, ternyata tongkat itu berubah, benar-benar berubah menjadi ular. Ini bukan sihir. Makanya mereka semuanya beriman ya. Akan tetapi tetap membuat Fir'aun itu tidak beriman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu diantara dalil bahwasannya ya, sihir itu tidak ada kaitannya dengan wahyu.